أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ini ayat masyhur di surah Al-Maidah. Di ayat 3 ini Allah Subhanahu menjelaskan 3 nikmat besar keislaman kita. Yang pertama akmaltu, yang kedua atmamtu, dan yang ketiga raditu. Sungguh betapa paripurnanya nikmat Islam yang Allah berikan. Yang pertama kata Allah, pada hari ini akmaltu, telah kusempurnakan bagimu agamamu. Yang kedua wa atmamtu, di dalam agama yang sudah kusempurnakan ini mengandung banyak sekali nikmat-nikmat yang besar, dan itu pun sudah kusempurnakan konten nikmat yang ada di dalam Islam itu. Dan puncaknya wa raditu, dan aku pun sudah ridhoi. Allahu Akbar. Tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat yang Allah ridhoi. Sebagaimana penduduk surga radhiyallahu anhum wa radu an, adalah orang-orang yang paling beruntung dalam hidupnya kalau dia sudah ridho kepada Allah dan Allah juga meridhoi semua perbuatan-perbuatannya.